Baik guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menunjukkan koleksi anggrek saya ya, berupa anggrek Tecostele Zollinieri. Ya, ini seperti ini, kecil, agak kurang jelas, nanti saya akan zoom ya. Ini plannya seperti ini. Tecostele Zollinieri. Ini ada yang satu lagi, Tecostele Elata ya. Ini kalau Elata itu cenderung ke warna kuning. Kalau ini warnanya agak putih terah. Nanti saya zoom. Ini plannya berdaun satu ya, satu bulb satu, hampir mirip dengan bulbul. Ini dapat kiriman dari teman saya di Kalimantan. Ini kata teman saya, dia menemukan ini di pohon besar di pinggir kampung, di jalan kampung. Jadi tidak terlalu sulit, tapi cuma ada satu rumpun ini. Ini merupakan bunga perdana ya. Sebelumnya belum pernah berbunga. Baru kali ini berbunga ini ya. Kecil tapi unik. Ini jarang orang punya ya. Karena ini juga jarang ditemukan. Teman saya dapat ini cuma satu rumpun aja. Ini dari Kalimantan Barat. Tecostele Zollinieri. Kayaknya mudah tumbuh ini. Saya menggunakan media karpakis cacah, cuma itu ya. Akarnya besar, hampir mirip dengan akar Dendrobium. Akan saya zoom. Seperti ini bunganya. Menarik nih guys, dengan corak yang bagus. Ini setelah berbunga, kalau bunga sudah rontok akan saya split. Ini sudah ada bulb banyak nih, ada bulb yang daunnya juga sudah rontok. Banyak dengan cara split ya. Ini udah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Ini ada tunas bulb lama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bulb. Mungkin akan saya jadikan 3 ya. Ini satu, ini rumpun ini, dan rumpun yang ini. Ini kayaknya mudah untuk tumbuh ya, mudah untuk hidup. Tecostele Zollinieri. Ini jarang orang punya ya guys. Ini kemarin dulu akan diberi teman saya, tapi saya nggak boleh karena saya belum pernah lihat bunganya. Pertama kali saya mengira ini sebelum keluar bunga adalah Tecopus Kunda. Tapi ternyata setelah keluar bunga bisa diidentifikasi ID-nya Tecostele Zollinieri. Bunga yang unik. Ya guys, saya perbesar. Ada corak-coraknya kuning-kuning kemerahan ya, agak merah-merah sedikit. Yang cantik, menawan. Nah, seperti ini. Seandainya ini bunga bisa lebih besar, maka akan lebih bagus lagi.
memang kecil. Oke guys, besok kalau akan saya split perbanyak, akan saya videokan lagi ya. Koleksi saya enggak saya jual. Sudah banyak orang yang mau sebenarnya, tapi saya cuma punya satu ini. Ini jarang orang punya ya. Tecostele Zolingeri, spesies Kalimantan, lebih khususnya Kalimantan Barat, daerah Sanggau. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe, share dan komen. Tekan juga tombol lonceng untuk mengetahui update-update video terbaru dari saya. Tentu saja di channel saya ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. See you.